atas di panggung kehormatan. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, Kabupaten Indra Kiri negeri yang memiliki daerah perkebunan kelapa terluas di Indonesia, bahkan di dunia, terletak di ujung selatan Provinsi Riau. Daerah ini terkenal dengan julukan Negeri Seribu Parit Hamparan Kelapa Dunia. Pada pawai taruk Usaha Pahlawan Tilawatil Quran ke-36 tingkat Provinsi Riau tahun 2017 ini, Kapilah Kabupaten Indra Kiri mengangkat hasanah budaya Melayu dalam nuansa Islami dengan menampilkan penggunaan tanjak di atas kepala, penyajian tapak kubah telur, kesenian berdak serta grup Maulid Al-Habsi. Melintas di panggung kehormatan adalah mobil hias yang bermuatan tabak sebanyak 150 tabak yang dihadirkan di kota Dumai. Tabak bunga telur ini merupakan salah satu sajian tradisi turun-temurun masyarakat Kabupaten Indra sudah tumbuh dan berkembang. Pembacaan Maulid Al-Habsi baik di perayaan-perayaan keagamaan maupun di kegiatan-kegiatan lainnya dan telah menjadi agenda tahunan dengan dilaksanakannya musyawarah pembacaan Maulid Al-Habsi di Kabupaten Indra Kiri. Tanjak di kepala dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Kiri Bapak Haji Said Sadikudin. Inilah barisan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Kiri yang terus serta hadir mensukseskan pelaksanaan Usaha Bapak Tilawatil Quran ke-36 Provinsi Riau di kota menjadi modal utama bagi Bapak Haji Muhammad Wardan untuk membawa kabupaten ini menuju kabupaten yang maju, bermartabat dan bermarwah. Dan semangat yang tinggi itu hari ini telah mereka buktikan dengan menempuh perjalanan lebih kurang 12 jam menuju kota Dumai, sedikit pun tak menyurutkan langkah untuk berpartisipasi